Kebiasaan Ivan Fadila tiap bertengkar dengan Vena Melinda diungkap, beda 180 derajat dengan Ferry Irawan. Verel Bramasta tiba-tiba bernostalgia momen saat sang papa Ivan Fadila bertengkar dengan Vena Melinda. Hal ini diungkapkan Verel Bramasta saat ia dan sang adik Atala Noval diundang di podcast Denis Sumargo untuk membahas perihal KDRT yang diterima Vena Melinda dari Ferry Irawan. Dalam kesempatan tersebut, Verel Bramasta menyampaikan bagaimana saat Ivan Fadila dan Vena Melinda mulai berselisih. Berbeda dengan Ferry Irawan, Ivan Fadila biasanya akan lebih banyak diam. Dulu kalau papa mama berantem kan papa yang lebih ngalah, diam. Pergi dulu misalnya, kalau udah tenang nanti ketemu lagi, itu yang aku lihat ya sebelum mereka pisah, ucap Verel. Berbeda dengan Vena yang lebih banyak mendominasi dengan sifatnya yang tegas. Ini menurut aku ya bang ya, kan aku kenal mama. Kalau mama sama papa, Ivan Fadila, itu sifatnya malah kebalikan. Mama itu kan orangnya keras, perfeksionis, tegas gitu loh. Kalau punya prinsip ya gini, gini, gini. Papa tuh orangnya sabar, benar-benar kayak air gitu. Kalau sayang itu nunjukin atau apa gitu, lembut dia, tutur Verel, dikutip dari YouTube Curhat Bang Denis Sumargo, Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023. Verel pun menduga bahwa perpisahan rumah tangga Vena dengan Ferry karena sifat keduanya yang mirip. Ya, Vena yang keras dan sangat memegang teguh prinsip hidup dipertemukan dengan Ferry yang juga keras dan temperamental. Hal ini yang dirasa dapat membuat perpecahan dalam hubungan keduanya. Nah, mungkin kalau mama ketemu sama orang yang sekarang ini, sama-sama keras mungkin kan, mama keras. Om Ferry mungkin agak temperamental gitu ya, kita gak tahu, ucapnya. Verel kembali mengungkit masa lalu Vena dengan Ivan Fadila. Secara belak-belakan ia juga mengatakan bahwa Ivan Fadila selalu mengalah saat selisih paham dengan Vena. Sehingga sangat tidak mungkin sang mama mengalami kekerasan fisik selama bersama Ivan.